Kemudian nomor 9 permohonan dari PT Mulia Guna Development Property Indo Jalan Karet Pasar Baru Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat yang bersangkutan mengajukan permohonan izin jembatan definitif yang sebelumnya telah mempunyai izin jembatan sementara dari Dinas Bina Marga, Pak. Jadi permasalahan seperti ini, Pak. Jadi ini Jalan Raya Bendungan Hilir, Pak. Posisinya ya apartemen Sudirman Hills. Ini ada jembatan yang dibangun oleh apartemen Batavia, Pak. Jembatan. Nah, sebelumnya ada truk-truk yang masuk lewat sini untuk pembangunan apartemen tersebut. Namun ada keberatan atau penolakan dari apartemen pemilik apartemen yang Batavia, Pak. Sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan izin jembatan sementara dan sudah diterbitkan dari izinnya dari Dinas Bina Marga. Kaitannya bahwa untuk mendapatkan akses langsung, akhirnya mereka membeli tanah, Pak, yang di sisi bagian barat, di sisi bagian baratnya untuk membangun jembatan, Pak. Nah, mereka ingin membangun jembatan secara definitif untuk melayani akses kepada penghuni dari apartemen. Bisa lihat ininya, peta integrasi. Jadi ini kali kerukut, Pak. Nah, ini jalannya Pasar Baru Bendungan Hilir, Pak. Ini jalan Jenderal Sudirman, kemudian ini Bendungan Hilir. Posisi tanahnya yang ini, Pak. Yang kuning, Pak. Di sini, di sisi selatannya apartemen apa namanya, Batavia. Kemudian ini kecil, Pak, di sini. Nah, ini sebenarnya sudah ada jembatan. Jembatan ke jembatan yang sementara ini berjarak sekitar 50 meter, Pak. 50 meter. Nah, di sini di sejajar jalan Kali Kerukut ini sebenarnya ada jalan 12 meter. Namun posisinya itu sekitar hanya 2 meter, Pak. 2 meter kurang. Yang kita ada fotonya. Nah, mereka minta akses langsung. Nah, terkait dengan jembatan ini mereka bersedia nanti setelah dibangun untuk diserahkan pada Pemprov DKI Jakarta, Pak, untuk kepentingan umum. Yang jembatan ini, Pak. Iya, foto-fotonya juga lihat ya. Yang bawah-bawah. Yang jembatan di Batavia. Ya, ini yang jembatan sementara ya, Pak, untuk proyek pembangunan. Lanjut. Yang Batavia, yang Batavia naik. Nah, ini dari Dinas Perhubungan mungkin atau kita bisa menjelaskan, Pak. Pak Ender, izin Pak Gubernur. Untuk masalah jembatan definitif ini, kita di andalalinya tetap menggambar menggunakan alur sirkulasinya tetap pakai jembatan existing, Pak. Kita tetap pakai existing di andalalinya. Untuk masalah jembatan definitif ini, Pak, jikapun harus diizinkan dengan sementara, batas waktu izinnya mau sampai kapan, Pak? Pertanyaan itu Bang Eki. Dan kita juga sudah menghitung secara kasar, Pak, apabila ada dua jembatan di sini, Pak, minimal ada 15 titik konflik, Pak. Titik konflik lalu lintas. 15, ini baru kasar, Pak. Belum di depan Minto Harjo sekarang dikasih MCB, Pak, sama Angkatan Laut. Kita belum menghitung merging yang keluar dari jembatan ini, Pak. Tapi kita menggambar tetap existingnya andalalin. Di andalalinnya aja. Ini, Pak, andalalin kita, Pak. Permasalahannya, ini ada kewajiban, Pak, PT Suruh 12 meter. Dan permasalahannya Batavia itu tidak mempunyai andalalin, Pak. Apartemen Batavianya tidak ada andalalin, Pak. Tapi kemarin diperarapin dia ada kewajiban jalannya mundur 12 meter, Pak. Sebetulnya kalau jalannya sudah mundur, Pak, tembok Batavianya dibongkar, sirkulasinya tidak akan terganggu, Pak. Tetap jembatan existing tetap bisa digunakan. Bisa ditunjukkan sekali lagi gambarannya. Dan izin, Pak, untuk elevasi jembatan baru yang diminta langsung ke tengah jalan gitu, Pak. Elevasi jembatan definitifnya.
Ini Pak 12 meter Pak. Apartemen Batavia sebelah sini Pak lokasinya. Sesuai rencana kota, jalan di depan Sudirman Hill sama Batavia Residence harusnya 12 meter Pak. Sisinya 16 meter. Betul Pak. Pak Gub, mungkin itu kalau yang kewajiban udah mesti diserahin karena apartemen itu kan udah lama banget udah jadi itu, mestinya udah diserahin itu Pak, mestinya ke kita. Kenapa nggak diserah-serahin? Ada sebab gitu. Karena masa dia itu barang yang mesti diserahkan dia menyandra kita dengan itu. Makasih Pak. 98 ya, udah lama banget dari tahun 98 ya nggak serah-serahin tuh Pak. Jadi saya pikir dia mesti kita paksa untuk nyerahin tuh Pak. Ini kemarin kita beli sementara jembatannya
itu bisa nambah macet Pak, kasarnya begitu Pak. Kalau satu? Kalau satu sirkulasinya kan kita udah ada andalalinya Pak, ini udah ada treatment Pak, jadi kita bisa mengurangi titik konflik Pak. Kalau ada dua jembatan, ini bisa lebih dari 15 titik konflik Pak, dari crossing, merging, mungkin dari arah Sudirman Hill langsung ke jembatan existing Pak. Kita kan tidak tahu perilaku pengemudi kita ya Pak, cuman kita udah menghitung kasar baru 15 titik Pak. Itu belum merging dengan jalan yang Bank Hill depan rumah sakit Minto Harjo Pak, itu ada rumah sakit juga depannya Pak. Kalau hanya satu akses Pak, itu bisa menyederhanakan lalu lintasnya Pak. Satu jembatan itu karena density-nya naik, tadi apartemennya 1 jadi 2, kalau yang besar kan jadi density tinggi, kepadatan daerah sini. Dan kalau misalnya berdua sama satu jembatan, karena kemacetan itu bukan karena dua jembatan, tapi karena volume di situ jadi banyak orang yang berputar, itu kan tambah kakak berapa itu nanti apartemen jadi. Jadi density itu berada di sini, nggak mungkin dua itu jembatan. Izin Pak, macetnya itu karena titik konflik pertemuan kendaraan aja Pak. Kalau untuk masalah bangkitan itu sudah dihitung sebelumnya Pak, dan Sudirman Hill udah ada andalalinya kok Pak. Yang mana Sudirman? Yang Sudirman Hill-nya Pak, yang dia mengajukan jembatan sekarang itu ada andalalinya Pak. Dari segi bangkitan itu sudah kita kaji Pak, tidak ada masalah. Cuman waktu andalalin tidak ada jembatan ini Pak. Di blok plan-nya tidak ada jembatan baru. Makanya kita mengambil sesuai existing. Tapi kalaupun ada jembatan baru Pak, bisa kita pastikan permasalahannya di titik konfliknya saja sih Pak. Ini belum kita hitung secara mendalam, maksudnya hanya sekedar kita menarik asal tujuan perjalanannya udah 15 titik konflik Pak. Mungkin bisa dipertimbangkan Pak. Tapi kelihatannya kuncinya memang pada jembatan yang pertama ya. Tidak usah aja, tidak usah ada jembatan baru, tapi kita lakukan pengambil alihan jembatan yang lamanya. Tidak ditarik. Ya. Namanya jembatan apa yang pertama itu? Jembatan Batavia. Kewajiban PT Batavia. PT-nya suruh Pak. Serahkan kewajiban. Kewajiban. Jembatan dan itu existing jalan. Pengelola jembatan aja deh. Oke. Selanjutnya nomor 10 permohonan dari PT Mahkota Asia Graha, Asia Negraha yang bersangkutan mengajukan permohonan izin prinsip penampungan nilai KLB dari 6,11 menjadi 8,1
atas lokasi yang berada di Jalan Senopati nomor 41 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, luasnya 2.906 meter persegi. Terkait dengan peringatan KLB ini, ada berdasarkan surat arahan dari Dinas Cipta Karya atas tanggapan rekomendasi permohonan perpanjangan SLF atas kegiatan apartemen yang sudah berjalan, sudah terbangun, ditemukan adanya peningkatan nilai intensitas, Pak, atas bangunan yang sudah terbangun, Pak, menjadi 8,1. Jadi ada pembangunan yang mereka mendahului pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, sesuai dengan batasannya dalam hal permohonan pemanfaatan bangunan untuk kegiatan apartemen. Ada peningkatan menjadi 8,1 sesuai dengan hasil temuan dari Dinas Cipta Karya, Pak. Yang bersangkutan mengajukan permohonan peningkatan nilai KLB dan zonasinya masuk di dalam TPG kode bonus. Terkait hal ini sudah juga terbit Pergub 41, Pak, yang terkait dengan pemenuhan intensitas. Namun yang bersangkutan menggunakan Pergub 210 untuk permohonan peningkatan KLB, namun belum disiapkan atau dilakukan kajian sesuai dengan Pergub 210, yaitu kajian dampak lingkungan maupun dampak lalu lintas, karena mereka sudah ada laporan dari Dinas Cipta Karya terkait dengan pelaporan yang terjadi, Pak. Mohon arahan, Pak. Jadi ini barangnya udah jadi sebetulnya, terus baru ngurus ininya, nggak minta izin ini, minta maaf ini. Gimana, Pak Gamal? Izin, Bapak. Jadi memang sudah terbangun, Pak. Jadi sebetulnya kalau sesuai perda, memang lokasi ini dimungkinkan untuk dimohon pelampauan, Pak. Ada teknik pengaturan zonasinya, namun mereka belum mohon, Pak. Ini baru mohon. Artinya, kalaupun Bapak berkenan, tentunya persyaratan untuk permohonan harus dituntaskan dulu, Pak. Dia harus ada kajian analisa dampak lingkungan dulu, harus ada kajian analisa dampak lalu lintas dulu, Pak. Baru bisa dipertimbangkan apakah Bapak bisa memberikan persetujuan terhadap permohonan ini. Demikian. Belum ada itu semua? Belum. Ini kok bisa, dan itu bukan hanya udah jadi, udah dipakai, kan? Saya pernah mengunjungi orang rumahnya di situ. Saya tadi ketika lihat ini nggak tahu, Pak, kalau ini gedungnya ini gitu. Masya Allah. Kantor saya di seberangnya. Di Jalan Galuh gitu. Oh iya. Jalan Galuh, kantor saya, lalu Masya Allah. Ya, daerah bagus itu, Pak. Gini. Tuntaskan aja dulu yang menjadi bahan-bahan untuk pengambilan keputusan, Pak. Jadi ini poin 5 ya. Ini belum ada lampiran dampak lingkungan hidup. Terus andalalin juga belum ada. Oke. Kalau peraturan sih harus dipotong tempat itu. Kalau peraturan, Pak, kita minta ampun. Ini keluar sertifikat? Kenapa? Perpelannya belum keluar ini, Pak. Keluar, masih AJB terus nih, Pak. Jadi nggak ada pajak masuk ke AJB juga ini. Kita rugi kita sebenarnya. Kalau nanti keluar, back itu tarik semua di belakang. Belum tentu, Pak. Karena dia pakai AJB yang terakhir, kan? Yang ini terakhirnya bisa 4-5 kali AJB, BPJB baru AJB terakhir. Rugi. Dan dia disewa-sewain, nggak bayar apa-apa, nih, Pak. Nggak bayar pajak sewa-sewa, jadi di bawah tangan semua. Jadi senjata terakhir ya itu, saya itu. Kalau itu lewat, ya lewat. Tapi kasihan konsumen, Pak.
dirancang. Pergubnya sudah ada Pak, tapi sedang kita evaluasi bagaimana mengefektifkan lagi. Jadi sebenarnya pergubnya sudah dari tahun 2009 Pak, sudah ada gitu. Tapi ini pengawasannya bagaimana nih Pak? Itu yang memang ada pengawasan. Pak, kita ini harus reform nih Pak. Kebanyakan dalam kantor kita ini. Jumlah kita yang berada di lapangan melakukan pengawasan itu terlalu sedikit. Izin Pak, dulu pengawasan itu satu dinas, kedua B sekarang di bidang. Ya kita berat sekali. Dan kalau dicek itu hampir di semua tempat yang namanya fungsi pengawasan kita kurangan orang. Kalaupun nggak outsourcing, kita lagi banyak kebanyakan orang juga nih Pak. Banyak yang di dalam kantor, sedikit yang di lapangan. Ya, oke. Okay. Gini dah, terkait soal ini. Jadi poin ke 5 dari analisis ini dilaksanakan dulu.